Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dimanapun anda berada. Selamat bertemu kembali. Di video ini saya akan memperagakan atau menunjukkan gimana caranya membuka lawam. Lawam itu ini. Nih, belah sini dengan yang depan itu semua. Tuh. Ini mobil Proton. Gak tahu kalau di Indonesia mobil apa. Ini yang langkah pertama yang harus kita lakukan ialah membuka bannya, terus bawah dicek, terus kasih stand biar selamat. Kenapa ban ini saya taruh di bawah sini? Nah, ini untuk keselamatan, safety. Jadi kalau ada apa-apa, ada masalah, nah, jadi dia jatuhnya nenjek ban. Nah, soalnya kita akan masuk ke bawah sini. Nah, terus langkah pertama, oke. Yang harus kita lakukan buka ini. Ini buka. Ini driver. Tapi drivernya yang dalam dah sudah terlepas. Kita cabut. Kita kepang. Wanter terdepak, aduh, saling bayarin. Cepat pakai mesin. Mesinnya nggak pasti kuat. Kebetulan. Mudah-mudahan bisa. Kalau nggak bisa kita harus pakai mesin yang besar. Kita pakai L. Alhamdulillah.
bawah ya, terus ini kan. Bingung nanti. Enggak kadang bingung. Mana sprungnya? Nanti sprungnya. Bingung kan? Nanti bingung. Itulah nasib. Nasib kan. Kadang tepak sing gampang-gampang dibuka E. Ini tepak sing ruwet. Sekarang buka yang bawah. Nih. Sampai sini bawah nih. Masih ruwet, ngelun dah sih. Harap buka. Sakit lah loro tengkurak. Sekarang nih lihat. Ah, ini. Bisa patah, oh. Sini nih. Patah ini. Sebenarnya ini bahaya kalau kelajuan tinggi. Ini harus dibuka nih. Ini dibuka nanti. Yang ini kita lihat sekali busnya oke enggak. Terus yang atas ini, tahu yang atas nih. Nih.
kita cek sekali. Nanti kanan kiri saya lihat sekalian. Soalnya orangnya pun minta ditukar semua. Ini nggak usah diganti ini. Cuman kita buka ini nanti. Ini biarin kayak gini nggak ada masalah. Bearingnya pun bukan kita mau ganti ini. Cuman ganti bus-bus yang di sana itu. Kan. Jadi ah begitulah. Ya saya buka. Oke. Itu caranya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Nah, yang oh iya, ngeceknya gini. Kalau kita mau tahu biasanya kalau enggak anu kita cek ini. Nah, kalau ini fit, oke ya. Biasanya goyang kayak ini. Ini penyebabnya getah ini, getah kalau rusak kayak gini. Nah, itulah penyebabnya dia masuk pasir. Nah, di situ akan rusak. Tapi red end nih. Red end nah, kena tukar nanti. Oke. Oke ya, makasih. Ah. Assalamualaikum.